Hai semua, seperti video di awal, kali ini aku mau bikin tumis. Nah, tumis ayam aku kasih sayur mayur. Ini aku udah siapin. Ini ada bawang bombay, ada bawang putih. Ini udah aku tumis. Ditumis sampai harum. Terus habis itu aku mau tambahin potongan ayam ya, biar makin sedap gitu ya rasanya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai sekiranya setengah matang aja lah ya. Terus kalau udah, ini aku tambahin 1 gelas air. Nah, aku aduk lagi. Terus habis itu aku masukin sayur-sayurnya. Ini aku pakai wortel, pakai kentang, terus pakai kembang kol. Ya, ini kembang kol. Ini aku aduk-aduk. Terus habis itu diemin selama kurang lebih 10 menit. Ya, jangan lupa ditutup ya. Nah, ini udah 10 menit, jadi langsung aku buka. Tuh kan, udah mendidih banget. Ini aku aduk lagi. Tinggal kita bumbuin aja. Ini aku kasih kecap Bango. Terus ini aku kasih saus, tapi susah banget loh harus sausnya. Oke, ini sausnya dikit aja biar gak pedes, karena anak-anak gak suka pedes. Ini aku aduk lagi. Terus selanjutnya kita bumbuin pakai merica, terus garam, dan biar makin sedap lagi jangan lupa ditaburin gula pasir sedikit aja. Oke, kita aduk-aduk deh. Kita aduk lagi sampai merata. Oke, gitu. Nah, terakhir ini aku kasih maizena yang udah aku cairin. Gunanya apa? Biar makin enak, terus biar kuahnya tuh kental kayak gitu. Pokoknya enak deh. Kalau buat tumis-menumis tuh pakai maizena, itu enak banget. Yummy. Akhirnya udah jadi nih itu. Penampakan tumis ayamnya dan sayur enak banget kan? Selamat mencoba.